Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, khususnya ketua dan jajaran takmir Masjid Ar-Ridha. Yang saya hormati para pejabat pemerintah dan segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah dekka Gusti Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokana pengajian kak dinto. Satu je saya hadir malam mangkin, Allah menambahkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Amin. Barokahnya hadir di majlis ini, mudah-mudahan apa hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Rizkinya mudah-mudahan epalanjarah. Sendi otang terponaah. Punya otang kebi pula. Sendi otang terponaah. Sing otangin terkelopanah. Bapak tepat doa ni yo. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Hidup itu kalau ingin bahagia kuncinya hanya satu. De remacarana odik nika mun terus seneng cae pon tribuna ulama kuncinya hanya satu, kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dalam hadis Nabi yang perlu kalian cari dalam hidup adalah apa kata Nabi? Qalbun syakir, hati yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Hidup itu tidak akan pernah merasakan keindahan dan kebahagiaan kita selama gule sareng ajunan saja je tak lebur nyukurin nikmat-nikmat Allah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Cara yang paling indah mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara abek nika lebur ngelakoni ibadah. Itu adalah salah satu cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Saya punya tetangga. Niki Jawi nopo Madunten nopo Madure. Tore. Nggih Jawi nggih saged kula niki. Napa pripun niki? Napa bahasa Arab mawon, Bu? Allahumma shalli ala Muhammad. Por campur wewon iki. Nika banyak ring Jawa niki ya. Banyak ring Maduren iki ya. Nggih kula nggih saged Jawi. Jawa iki bisa. Tidak percaya. Ya lo kan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya punya tetangga, dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah sholat berjamaah. Saya tanya sama dia. Gula tanya ke gini ke, Pak, bian mata toman ke masjid, anapa? Jawab, anapa?
Bom, saudara Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tuli dukum kotak ni kele tenang. Mak kiri tu masalah kotak mulai kele. Tuli won tu won. Ayo ngaji was. Allahumma salli ala Muhammad. Won. Saya punya tetangga, saya tanya kenapa, ana apa bian pak, mata toman ke masjid. Jawabannya apa? Sambil gula pamiskin, coba besoki gula bojong dah ada kerana masjid. Orang yang seperti ini tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Padahal orang bahagia hidup di dunia ini bukan urusan masalah kaya atau miskin kalau kita ingin menemukan kebahagiaan. Orang nikah mun terus seneng abni urusan soki ben miskin. Tarik gula terus tanya. Monggo kula badhe tanglet sakniki. Lebih saya pundi sayang Kak Dimah sogi bi miskin. Saya enggak benar. Bu, nyamanan enggak amat de tiring sogi bireng tandi, Bu. Nyamanan so? Oke, deal ya, nyamanan so? Pinter panjen wong jati. Coba saya nomor 2. Kalau badhe tanglet saniki. Jek ra jeun ka emah penyakit ring soki bereng tandi. Sapa terus soki iki buruh? Penyakit ring soki ini kadang sebarang stroke, kencing manis, darah tinggi, saraf kecepit, kolesterol. Mun penyakit ring tandi kok cukup panu. Nggih napa nggih? Penyakit ring tandi kok cukup panu. Saya beberapa tahun kemarin saya ke Kalimantan, Bu. Kalau ada acara di Kalimantan diundang di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Mohon, ngaji ki. Ayo, tenang nih kan. Eh, sok Bu. Oh. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya itu ke Kalimantan, Pak. Ada orang kaya di sana, bos batu bara. Rumahnya saja itu 30 hektar. Di atas bukit. Punya jet pribadi, punya helikopter, mun ngocak motor celetata. Gule ya cek ke kasa, kata dia bilang, kata Pak Haji itu, Gus, mari ikut saya ke rumahnya ibu. Ya monggo Pak Haji, diajak ke rumahnya ibunya. Ternyata nyampe kacompon ibu nikah keluar, tidak ada Gus, barusan keluar katanya. Kemana Pak Haji? Ke Singapura. Kenapa Pak Haji? Check up, dah enak badan. Kula kerentek kang nang atihku mak ruwet detireng soki. Kun check up ke Singapura. Ruwet detireng soki, bacoba deng soki sakit, esami puskesmas tak beres. Kasambi ka dokter Taufik tak beres. Kun urusan greges, kadang dia pakai Saiful Anwar malah. Urusan check up sampai ke Singapura niku. Coba ring tandi sakit, tak ruwet dan greges kode napang kan. Ngalanya gas. Kerek ni sebini. Tak beres kali gore obar ya makah mari. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Makanya Allah itu memberikan sesuatu sesuai porsi masing-masing. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan hanya merasa kurang. Tadi gue terus tanya makin. Nyamanan gak emah? Ebru reng tandi bireng soki. Nyamanan reng tandi? Reng tandi. Kulo nate Bu.
enten dayo saking Jakarta, ada tamu dari Jakarta, ada dinas ke rumah ke pondok. Ketika itu saya ajak makan, monggo Pak terserah mau minta apa sama gundeer yuk, nade ke pasir putih. Aku makru wadde iring sokir ke pasir putih situ bondo, nade deer. Aduh makru wadde dia iya bereng sokir. Mun ketamu yang ring tandi taru wadde datang mecekaki terok kuam roki ngurung aki kok kering rokon jiduran dapai kepayang dulu sedulen bangganana bersyukurin nikmat Allah. Setiap Allah apa yang kita beri pasti Allah sesuai kodrat kita masing-masing. Coba terakhir Pak, nyamanan gak emas saya budi gadah mobil, punya mobil sama tidak punya mobil. Aduh, matako sing nyoba. Bu, nyamanan gak aman di motor, pitan di motor? Nyamanan, Dik? Keleroh nyamanan sing ngampung. Lho saestu niki. Coba bedereng soki mak keluar motor ah ngocak setan di demak benci GM nih. Ngampung ra kok naik. Naik nang mobil e yo diin asinah ngocak sing ngampung kok enak temen mobil muji. Aduh mak celep motor buan cek nyaman jin sendi nyupir ten geten kan nyaman sing ngampung yo diin atipe keluar TV nah ngocak sing ngampung kuh kena bi TV nece. Bila kok ndi ngak reci dan saya ngampung cik nyaman motor ban reci dan saya ngampung dan ajin ini ngajin kretek cik man kenyaman tak bonar gini kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jenengan niku bu jangan silau ketika kita melihat orang yang kaya, mungkin dia itu ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang kita. Makanya Allah memerintahkan kita sholat. Allah tidak janji kepada kita kalau kamu sholat berjamaah di Masjid Ridho, kalau kamu istiqomah sholat berjamaahnya saya akan memberikan uang 1 miliar. Tidak, Allah tidak menjanjikan seperti itu. Tapi Allah menjanjikan kalau kalian rajin ibadahnya, sholat berjamaahnya, maka kata Allah apa? Tatma'innul qulub lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan saya berikan kamu kehidupan yang indah, hati yang tenang. Allah tak janji dan mohon-mohon abang bakal beri NPC 100 juta mikoban satu kali sholat. Karena apa? Dunia tidak menjanjikan satu kebahagiaan. Tapi Allah ajenci kalau kalian sholat saya akan berikan ketenangan dalam hidup kamu. Tatmainnul qulub, ini yang mahal. Coba sampean bedakan panjenengan bidak akih mari bejeng kita mari bejeng lain rasa. Sebelum sholat ya Allah sompek pada bede pikiran ning sebereng bede ning anu ning ngapun sompek lah mikire lenggelong sebereng ning gedin apaan gelora. Tapi coba kita ambil wudhu sholat berjamaah bersama di masjid, ada ketenangan tersendiri, keluar dari masjid damai rasa. Muncan bahasan dit muda dan mangkin ngefly, itu yang dijanjikan oleh Allah, apa kebahagiaan dalam hidup. Makanya ayo, Islam tidak mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi orang yang bahagia, hanya satu yang diajarkan oleh Islam. Ketika kita itu senang beribadah kepada Allah, disitulah letak kunci kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Nabi Muhammad. Lanjut, Bu. Semangat. Sampai gol teluk. Kebon, ore pada tak beres ni, Bon. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka barokana maca salawat
abek gak dinto karat tudek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya baca salawat, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pecinta Nabi Muhammad, berakhlak Nabi Muhammad, dijauhkan dari narkoba, perzinaan, dijauhkan dari pergaulan bebas. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Karena di bulan Sya'ban ini turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan barokahna shalawat abek nika iya ku umat Nabi Muhammad. Amin. Para rawuh, para hadirin ingkang kula hormati. Isra Mi'raj. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Isra Mi'raj, mungkin reng kanjenya tak kenal. Sapre mak wong metu pidato. Ki ngude. Gula ki tandi vokal. Keng anak pampau. Allahumma shalli ala Muhammad. Gula bini keng niat wak matu wa'ah amit cangkolan. Dekah para kiai, para asatid selain bini keng niat wak matu wa'ah abdina kuntro nyampayakina ilmu sebetin gaula oleh. Mun ngocak wak matu wa'ah kelero. Gula gik ngudah kat itu banyak ustaz, banyak selebih alim, banyak selebih sepuh dari abdina. Keng pun abdina seepakun di rumah boleh. Dan debu ad-daif kal mayyit. Tamu ini enggak pada nak ingat mayit, soro pidato gi pidato, soro deer gi deer, soro mule malin mule iya, soro abini pole ya abini. Allahumma shalli ala Muhammad. Gula bini keng niat wak matu wa'ah abdina gun coma terobel di guani walau ayah tero nyampe yakina ilmu sebetin kau lo oleh. Napa pole mun ngucak niat malai setua keliru raja. Saya masih umur masih cukup muda. Gula ki umur peto belas jeden yuk. Cangkolang. Karena muncan reng madure beda cerita kak ruah beda orang tua lebet. Saya ngode ngocak songai kang tahu kala. Bagi tak layar kala tahu kade. Dia ngode tahu malengko can saya ngose tua. Pas saya tua labuku jabor ngocak saya ngode kan kok lah ngocak kang songai kok. Saya tua kita ndak kalau kok cet mandi ya congi. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin, para rabu steje sebetian kawula hormaten. Gula dari peton. Abdina dari python. Sedikit menjelaskan karena napa cande bu kalau mun tak kenal maka tak sayang. Gula dari python tepatnya di sana kale kacer. Bedo pondok nyamanan Nurul Qodim. Nang kasak bian mun nak kasak bedo compok rajuh mapan. Nengatin gini kecopok ni gini gini kejombong gula. Bini saya mapan bini. Gula nikah gula kancana Mas Sofi ni kah. Mas Sofi yang bawa saya ke sini. Bini geng niat wa umat uwa ni kah gula kun terus nyampa yakin ilmu saya beten kau lo oleh. Kalau kita berbicara Isra Mi'raj, mun acerita Isra Mi'raj, kalau kita bercerita Isra Mi'raj cukup panjang dan lama. Mungkin saya akan sedikit membahas tentang masalah langsung di terakhirnya ketika Nabi Muhammad datang Isra Mi'raj. Nabi ketika itu datang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini bertemu dengan para orang-orang musyrik Mekah dan para sahabatnya. Lalu Nabi bercerita, saya tadi malam ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Setelah itu saya Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Perjalanan Pak nggih saking Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta ditempuh perjalanan selama 80 hari. Makanya ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya. Sampai yang paling tidak percaya ada namanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Muhammad jarene awakmu teko saking Isra Mi'raj. Ya, katane Muhammad.
Kalau memang kamu datang dari Isra Mi'raj katanya bisa naik ke atas dan ini itu, coba kamu angkat kakinya satu. Diangkat sama Nabi. Satunya lagi diangkat. Ya kata Nabi, ya enggak bisa. Kamu itu bohong. Carpak ben Muhammad ben ngucak Isra Mi'raj dan apa ben jadi mabukten ben dia. Tak parah aja Abu Jahal. Sampai Abu Jahal ini keluar dari itu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Jahal ini bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kamu percaya apa yang telah diceritakan oleh Muhammad tentang Isra Mi'raj? Kata Abu Jahal. Jawabannya Abu Bakar kepada Abu Jahal bagaimana? Lau kana Muhammad ab'ad min dhalik, seandainya Nabi Muhammad itu bercerita lebih dahsyat dari itu, saya akan lebih percaya apa yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Lah sak niki niku bedone nopo, Pak? Antara Abu Jahal sama Abu Bakar. Yang Abu Bakar ini kok percaya kepada Nabi Muhammad. Yang Abu Jahal ini kok tidak percaya tentang Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad. Bedanya ini kok cuma tipis sekali. Bedanya itu apa? Yang Abu Jahal ini akal dijadikan nomor satu, iman dijadikan nomor dua. Yang Abu Bakar akal dijadikan nomor dua, iman dijadikan nomor satu. Memang Abu Jahal ini kenapa mata pertajam, tak masuk akal. Masa perjalanan Mekah ke Palestina, biasan ajolun mulai berdarat belum keluar, masa aku ini sekedepan, tak masuk akal. Makanya tak pertajam. Dalam Islam, dalam memahami Islam, syarat pertama kita memahami Islam bagaimana? Harus iman dijadikan nomor satu, akal dijadikan nomor dua. Bemak bisa bohong kuat. Mun pas akal sebab nomor situng rosak yuk. Saya sering, Pak, kumpul sama anak-anak muda. Mungkin jenengan pernah dengar namanya Subhanul Muslimin. Itu Majelis Pemuda Islam namanya. Saya biasanya niku lek kempal kalih kalih-kalih niku ngaji. Ngaji kitab tentang fikih, tentang apa dengan mereka. Ya jamaahnya anak-anak muda semuanya. Ya, insyaallah tahun depan Isra Mi'raj tahun depan ini bawa ke sini insyaallah kawan-kawan sama jamaahnya Subhanul Muslimin insyaallah amin. Ini saya sering ada tanya jawab. Pas bede si atanya ke gule yuk. Gus, ya gimana? Mun awudu kan mun kentok betar. Ki bener. Ana apa mun sebecowe nikah mak jeneng ade mate e becowe mak mung wabi tanang mun awutu sebecowe padahal se kentok ni jeneng budi se kemi jeneng ade bejana kan mun sebecowe kini ke kan jeneng ade bi jeneng budi beni mua nggih kan padena soko kening najis yo kan sebecowe soko kan tapi ana apa mun dalam wudu ketika abe akan tok atau abe akan mimak saya becuen mak malamu wah mak beni jalan adik jalan budi mun kal mun akal sebab nomor set rosak akhirnya bunda tanya tek lucong minta jawaban sekal akalan apa secara syariat ngireng kesoka sekal akalan gede ya eki anapa mak anggota selemak nikah sekal akalan kok terus tanya setiap itu. Boleh tanya. Mun beun kek gigi. Si suntik awan. Ki munteng. Lho iya, Cok. Mbah kek gigi suntik colon ilang giginya. Nih bene. Begitu juga dalam wudu, kenapa anggota lima ini yang wajib dibasuh ketika kita berwudu? Karena anggota lima niki bu paling banyak melakukan maksiat. Tangan, ya Allah, sering kita melakukan maksiat. Kadang WA ana di ndi-ndi. Apa ya?
Okeyang yakko. Mak repat sering melakukan maksiat. Lisan ya Allah. Kadang rewang di omahe tangga, enak ngrasani tetangga mulai dari ujung barat tapi ujung timur dari mare. Benya-benya. Ya ba anjila. Banyak dosa melolo apa. Padahal umun panjenengan iki ngrasani orang. Pernah Rasulullah nika Sayyidatina Aisyah ade Bu. Gun sokon nik de pun Sayyidatina Aisyah. Sofia Roratin geng gini. Gun de Bu senika gun Sayyidatina. Rajin Rasulullah ini kan banyak. Bade Sayyidatina Sofia Aisyah. Sofia nika cetratin. Geng Aisyah nika cemburu ke Sofia. Gun ade Bu senika. Sofia Roratin ya. Geng gini orang tak regi ya. Rasulullah ini kan langsung mirah, langsung gak duka. Aduh bu, akikir ke Sayyidatina Aisyah. Tengah-tengah ben mau nabut tangan. Jok saking ben bentan ben jok buang ke tasik, maka tasik si tabur bekal becek. Gara-gara bentan ben jok ngerasani orang yang tak genak. Abu-abu jok nyaman ngerasa. Allah masyarakat Muhammad. Telinga kita sering kita melakukan maksiat. Tangan, kaki semua sering maksiat. Makanya sebelum sholat kita diwajibkan berwudu biar kita menjadi orang yang suci di hadapan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dalam Isra Mi'raj kalau akal dijadikan nomor satu tidak akan pernah percaya dengan adanya Isra Mi'raj. Syarat memahami Islam. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah." Syarat ayo. Mun abe ingin memahami Islam setung iman sesuatu yang gaib dulu. Iman yang tidak bisa dinalar oleh akal fikiran kita. Iman sesuatu yang tidak bisa disampaikan oleh akal fikiran kita itu pertama kan. Mun akal nebek nomor setung rusak. Kedik maka bi kali ya kali. Arapa mak bejeng lima betok. Arapa mak cek musek dek ini. Tari mari. Mangkana Allah berfirman alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sesuatu yang gaib yang tidak bisa dinalar oleh akal fikiran kita. Mangkan beda kan? Ada cerita beda nak kanak, ndak ada libur salat, libur puasa, libur ibadah luar biasa. Keng pas kuliah nang Eblen tengala S2 jurusan filsafat. Man preman dari Belanda pulang dari Belanda yang awalnya rajin sholat rajin ibadah tiba-tiba tidak mau sholat. Abahnya susah kok gak gelem sholat saya kira dia apa? Bagaimana saya mau sholat? Wong saya belum percaya dengan adanya Allah. Kalau memang Allah itu akan syaratnya syahadat pertama syahadat yakin dengan adanya Allah. Nomor dua baru sholat. Bagaimana saya mau sholat? Wong saya belum yakin dengan adanya Allah. Halek ngono ngaji mana kondi? Ngaji boleh boy bencong pun daya cong kibon nyari aki kiai gula saya bisa jawab telo pertanyaan lagi. Saya pertama Allah beda napa ten muncet Allah beda enggak napa nenggak mah lagi ngapain kayaknya terus katanya setan terbentuk terbuat dari api berarti nanti masuk neraka tidak panas kan api masuk ke dalam api ini kan berarti jeruk makan jeruk. Terus nomor tiga, takdir itu apa? Carikan kiai yang bisa tiga jawab pertanyaan ini, saya akan ngaji sama kiai tersebut. Oke. Nyari aki bi abana. Katamu, bedoh. Wis, berangkat kon ngaji dek kono. Nggih. Jalan. Nok tok katilum kiai niu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salam. Buka bi kiai. Sinten nggih? Siapa benjong? Abdina. Saya kiai yang alumni Belanda yang mau ngaji sama jenengan. Oh. Kita mah ada remayu, langsung ditampelengin. Langsung epokole kanak ngudi langsung ditampelengin tampar lu kiai, jangan anarkis kiai. Peace.
Saya ke sini ini ingin belajar sama jenengan, ingin berdebat tentang masalah teologi ketuhanan dan bagaimana. Apa heboh kuling anik? Tujuh yang? Tujuh. Bolan tamu itu tujuh kiain tujuh kia wah. Lah. Allah bersalawat Muhammad. Pendit ke kang. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Pon. Dek kandeen nyaman. Dek kandeen nyaman serongin dong bi kia. Nenom nenom lu. Kipon. Lah jajan ini tidak ono ini. Mari ni ayat mulai digowok noy. Dan kejek gue ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngobrol. Saya kiai kan sudah bilang. Saya itu kiai mau ngaji sama jenengan kalau jenengan bisa jawab beberapa pertanyaan saya. Pertama, Allah itu ada apa enggak? Kalau memang Allah itu ada, kayak apa dan di mana? Ini kan akal dijadikan nomor satu. Kata kiainya itu apa? Si. Saparo, nanti nono kene si. Masuk kiainya ke dalam. Ngalak buku gambar. Bi pena kena neng anan. Ebeki pah ka orang. Kanak-kanak ngoden. Ya jong. Barusan yang saya tampar kamu itu sakit apa ndak? Oh, sakit ya. Sakitnya tuh di sini. Sakit. Oh iyalah. Sebelum saya jawab pertanyaan kamu, saya ingin tanya sekarang. Coba kamu saat ini gambar sakit itu kayak apa? Ditilulusen belen, tuyu suruh geber sakit. Loro ndak jek tas aku sing nampel nang awakmu. Nggih. Sakit nggih. Lah coba saiki wis gambarono. Gemberakin sakit sing apa? Waduh. Lulusan blonto lho. S2. Sora gembar sakit. Nah, apa sakit? Ki sakit iki ae. Benya gembar. Gresek kan sakit nyuk-nyuk. Bahasa Inggrisnya nyuk-nyuk. Oh iyalah. Bosang nih gak sampai lama. Akhirnya kiai tahun. Ngocak kiai. Gak iso kan. Gambar loro itu. Boten sakit ya. Wis iki setiap yang geber nyaman ben. Teh botol nyaman apa aja. Tahun nih gak coba resan gak bingung lagi. Lumayan. Nika nyaman je cok. Saya. Coba saya tebakan geber nyaman jing apa? Mun tak bisa geber sakit. Ya apa ya? Ki nyaman gih. Tak bisa abdin gih. Gambar sakit kamu tak bisa, tak bisa saya gih. Pas ngocak kiai nanti. Mangkan cok. Allah ji ngaji ya cok. Allah itu seperti itu, tidak bisa kamu gambarkan, tidak bisa kamu definisikan, tidak bisa kamu tasawurkan, tapi bisa kamu rasakan. Allah ini tak bisa dan yupas biar Allah enggak napa, enggak amal lagi napa, tidak akan pernah bisa kita menggambarkan seperti itu, tapi bisa kita rasakan adanya Allah. Napa bukti adanya Allah nih kah? Adanya alam ini bukti adanya Tuhan teret. Bongku. Tidak bisa kita pernah menggambarkan kayak apa dan bagaimana, tidak akan pernah sampai ke akal pikiran kita. Tapi bisa kita rasakan. Seperti sakit yang kita rasakan. Makanya kata Imam Abdullah Al-Haddad, kalau kalian ingin menemukan Allah, kalau ingin menemukan Allah, la bil mujadalah, bukan dengan cara kamu berdebat, tidak akan kamu pernah menemukan Allah. Debat biar pun keberak ke timur, nyari pun keberak ke timur, tidak akan pernah menemukan Allah. Tapi kata Ibnu Ruslan,
kalau kalian ingin menemukan Allah dan Rasulullah, bagaimana caranya? Bikathratis salati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Debunan apa? Kalau kamu ingin menemukan Allah, banyaklah salat. Bikathratis salat wa ta'ati, banyaklah taat. Wa tarki malin nafsi, jauhi hawa nafsumu, maka kamu akan menemukan Allah yang sesungguhnya. Nyari Allah nang pasar, kita akhirnya nemu. Mencari Allah ke masjid, coba bejen ibadah, pak banyak solat, kamu akan merasakan kehebatan dan adanya Allah yang sungguh. Orang mungkin kan tak pati yakin kepada Allah. Orang mungkin ni tak yakin kepada Allah. Lagi yakinan kamu matematika, yakinan karakoh, kabaroh kabi ke Allah tak pertaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak yakin sekarang. Padahal kata Allah, ini qarib, saya ini dekat sama kalian semuanya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu, saya akan mengabulkan doa-doa kamu semua. Keng abek jauh dari Gusti Allah. Jauh dari Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal Allah itu ada, Allah itu dekat dengan kita, tapi kita jauh dari Allah. Dan kita kurang yakinnya sama Allah. Orang makin yakinan enggak ruwet. Lek kerjane cakang sogi. Padahal tak tentu. Banyak pun lakon saya biasa, ebrik peparing saya luar biasa dikasih Allah. Makanya caranya kita yakin dengan adanya Allah apa? Perbanyak ibadah ke Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Fid dunyanya kamu baguskan, hasanahkan, yang jadi pegawai, jadi pegawai yang baik. Sedeti pedagang, jadi pedagang yang baik, berbisnis yang baik, hasanah. Tapi jangan lupa kata Allah, wa fil akhirati hasan. Gule yuk, orang makin kan tak patut yakin ke Allah. Lakinan ke lakuh sampai tak pejong duhur, tak pejong asar, perlu nak lakuh. Nyata punya, kibian ni pun kan? Tak yakin. Saya bu, ini cerita pribadi. Saya itu nikah tahun 2009. 2009 saya baru pulang dari Yaman. Saya lama di Yaman, saya di Lirboyo dulu, terus habis dari Lirboyo saya meneruskan ke Hadramaut Yaman. 2009 saya pulang. Setelah pulang dari Yaman, saya meneruskan ke Nyaman. Alias nikah. Saya begitu datang langsung akad sama Abah itu dinikahkan. Waktu itu saya sudah haji, tapi haji saya dulu itu dari Yaman. Yaman Mekah dekat bu, cuma naik bis saja, satu malam cuma sudah nyampe di Mekah itu. Lah saya itu ingin haji sama istri saya. Saya bilang sama istri, ayo dek, long molong mi, bismillah, haji yuk. Waktu itu saya cuma punya uang 20 juta, wak. Tak punya uang lagi sudah. Wis bismillah, ini daftarai wis, ning mandiri syariah. Bilen ki bedi talangan. Akhirnya saya daftar. Dua orang, yang punya istri saya 10 juta, saya 10 juta. Bismillah wis. Sudah. Etina won yu TCSN dan sampai 3 tahun. Sedang saya gawe ngisine sobung. Ide ada mak boleh. Waktu itu saya masih ya menatalah sama rumah tangga saya. Masih ya sangat sangat minim sekali ekonomi waktu itu. Dapat 3 tahun ditelepon sama Bank Mandiri Syariah. Ini Pak Hafid. Ya, Pak. Jenengan daftar haji? Iya. Ini 2 hari lagi harus dilunasi yang sampean daftar itu. Kalau saya enggak bayar, Pak, kenapa? Mohon maaf, ini hangus. Saya kurang berapa?
kurang 40 juta. Oh my god. Gula pelanggan yo mencandeng dan muda dan makin galau tingkat kabupaten. Engkau oleh di mabes 40 juta. Mabes 40 juta 2 hari. Dema aku jang. Waktu niku Pak, kulo pas teng Banyuwangi. Ada acara hall di Banyuwangi, hallnya Habib Hadi Al-Haddad. Ulama masya Allah rame ribuan yang hadir kalau tiap tahunnya di Banyuwangi itu. Lah. Saya nggih Pak, saya ditelepon Mandiri itu, ya Pak insyaallah saya lunasi 2 hari lagi. Saya dari Banyuwangi nelpon bini kula. Mi. Ki. Bedo bese. Bese ka amma Mas. Senapa 40 juta ku oleh ka amma 40 juta. Tidak ada Mas. Ya napa lek kula badhe rembug teng Abah mawon. Dadi rembug ka metu aja. Ulah, tau saja. Ki mun rembug ka metu ki rantep iki kok pin. Pah rembug ka jalan ka Abah kula. Lah tau saja tinawon. Karena saya punya prinsip, Pak. Ketika saya menikah pertama kali dengan istri saya, pokoknya mulai saiki pokoknya kan setia lah, cerak mabrak kering tuah, cerak tak mintaan kering tuah, penta doa barokan be. Pokoknya bian mulai makin ngakan tak ngakan, belenceh tak belenceh, kenapa jangan gulung? Cerak tak mintaan kering tuah. Alhamdulillah, koros yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saya itu niki. Coba jenengan bedakan pun. Makanya kalau punya anak, Pak, jangan dimanja. Kalau sudah nikah lepas sudah suruh mandiri. Karena mungkin apolong biring tua, nak tak kira barokah, tak kira mandiri. Ongguan nih. Mungkin rumah berak kering tua, nak tak kira barokah din. Ocol kontorot. Ongguan nih, serius nih. Saya itu niki. Akhirnya gue ngocak ke bini. Sudah. Oleh ka amma Mas, tenang. Jangan betir. Apa cakok pokok. Lah waktu niku kan hall. Hall Habib Hadi Al-Haddad. Saya di makomnya Habib Hadi Al-Haddad. Doanya cuma satu, Su. Allahumma pona. Allahumma pona ya Allah, pokon pona. Pokon pona. Saya itu tidak minta tolong sama siapa, saya minta tolong sama Allah sudah. Saya yakin sama Allah. Kita tidak apa-apa ke kuburan, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak minta sama kuburan, nyembah sama kuburan, syirik namanya, haram, tidak boleh. Tapi kalau cuma bertawassul, tidak apa-apa. Jadi misalnya jenengan ke Sunan Ampel, ke Syekhona Khalil Bangkalan, tidak apa-apa Bu, Pak, jenengan. Yang penting jangan minta sama kuburan. Nanti sampean ke kuburan Sunan Ampel laib. Ya bini sini ikak. Kene iki saya tahu le. Mun gun tawassul tak napa dan ya Allah. Dengan perantaraan Habib Hadi Al-Haddad ikdi hawa ijana waqti duyunana ndak apa-apa. Banyak riwayat, banyak cerita, banyak hadis sahih tentang masalah tawassul. Ndak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jauh boleh dikira. Gule nangis yu nengi astag ini ngapun nangis malam ke pangeran gule gun ponang. Ya Allah, saya mau haji ya Allah, saya tidak punya uang. Yakin saya sama Allah. Besoknya di acara hall saya nangis cuma yang minta satu. Pokoknya lunas, lunas, lunas. Pokon lunah, pokon pona, Allah mah pona, pokon pona, saya nggak tak pona aja, tak boleh boleh deh naji pokoknya. Allah masya Allah Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari kini ke Bu. Kula Pleman. Pleman. Nah, dari Banyuwangi. Lah Pleman. Nah, terus lagi nih. Lah di perjalanan niku sebelum kula wangsul saking Banyuwangi niku ditelepon kalih Mas kula. Mas ipar nih. Dek, ada di mana? Banyuwangi, Mas. Oh, kipun mun dateng ke compok ki, ki sudah. Padahal saya niku Pak, tidak pernah saya ceritakan masalah saya kepada siapapun.
hanya sama istri saya dan sama Allah saja. Hendak saya ada langsung update status. Kalau sekarang kan gitu kan, yang makin kan di masalah sekuni langsung ya Allah galau. Mana langsung update status. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya cuma update statusnya sama Allah. Saya minta sama Allah. Saya yakin sama Allah. Saya yakin bersama dengan Allah. Pleman kula dari Banyuwangi, telepon Mas tinggal. Deki mau datang ke Jompo, Dek. Siap, Mas. Nyampe kula teng griya, langsung kula ke rumahnya Mas niku, Mas Ipar. Ngobrol enak. Kula tak rusuh bi Mas ku, bi Ipar niku. Pas atanya ke kula. Sampean sudah daftar haji? Alhamdulillah, Mas. Ini besok suruh dilunasi. Ada uangnya, insya Allah ada. Todo sih gua cai, mau cat aduk ke Mas Ipar. Jadi pasang kuni tak kelar belenji adil. Beda, insya Allah beda. Gawat karoku. Pas masuk ke dalam kamar, pahma keluar PC belu lekor juta. Ya sabar neng meja. Nikah kening gebay berlambat. Daftar, oke, cukup, kok orang. Lah piro katanya. Berapa kurangnya? 40 juta. Masuk boleh gitu. Ini gak gendana sekali pun. Wah, perak. Wah, cocok nih. Gue tanya. Sebelumnya saya mau tanya, Mas. Ini uang-uang gimana? Malah yang mencantik majur, malah yang genar begini. Ini kayak saya di rumah nih. Gula ngincem napa di remah. Gula muncet ngincem bila nyerah. Benda remah. Kerja nganang jati karo Mas Pak Polo nyerah belum polo tendanda gula tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Saya tanya, "Sik, ini uang gimana ini, Mas?" Kata Mas itu apa? "Ndak, Dik. Ini memang dari keluarga buat sampean." Sampean kan istrinya belum haji, jadi saya sudah haji, mbaknya sudah haji, semuanya ini untuk hajinya istrinya sampean, sudah semuanya ini. Engki won ke soonnya keluar gula yuk depak neng luar gula yuk kerentak neng ate gula bu engkau beri nangis ke pangeran, mak kun minta pona mak tak minta bi ngusangun no, saya saking minta bingung sanggup nanti kaya Allah pasti Allah akan memberikan kepada kita pun abad ini keungguan aku si Allah jadi rezeki seret ibadah tak pernah sholat duha tak pernah sholat berjamaah di masjid ridho tak pernah sholat jumat tak pernah patung laib nangis ke pengiran ya Allah kejam kau Bini kejam kita jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah. Coba, Pak beda Allah dalam hati kita subuh. Ya dok, ada masjid. Sholat berjamaah semangat, duhanya semangat. Ibadahnya semangat fa inni qarib kata Allah aku dekat dengan kamu kalau ada apa-apa Allah itu maha kaya bu wong kita tidak pernah jauh-jauh dari Allah makanya Allah jauh dari kita coba kita mendekat sama Allah yakinlah sama Allah yakinlah kepada Rasulullah pasti Allah akan memberikan makhraja wa yarzukuhu min haitsu la yahtasib Allah akan memberikan solusi dalam setiap permasalahan kehidupan kita dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kuncinya setung napa wa mayyattaqillah. Kuncinya setung abek kudu takwa ka Gusti Allah. Abek kudu takwa ka Gusti Allah. Kene ka kunci. Mangkana ayo adanya Isra Mi'raj ini adalah bagaimana caranya kita itu cek iman sabek nomor 2 kotu akal sabek nomor 2 iman sabek nomor 7
Ketika kita itu yakin dengan adanya Allah, ketika itu ongguan iman sabak nomor situng, pasti kita akan selamat dalam berislam, kita akan selamat dalam beragama, dan kita akan selamat dalam memahami agama Islam. Cari orang makin nih kan banyak memahami Islam, akal sabak nomor situng rosak di budi. Tapi ketika iman sabak nomor situng, baru kita akan menemukan kebahagiaan, kita akan menemukan ketenangan, dan kita akan menemukan Islam yang sungguhnya dalam keseharian kita. Kimun pas sabak akal sabak nomor situng, apa jangan ke masjid jamaah. Oh, deman wan melolo ya, deman wan 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 wan. Tare mare. Kini ka akal sabak nomor sit. Tapi mun iman sabak nomor situng. Itu yang akan menemukan kebahagiaan, itu yang akan menemukan kesuksesan dalam hidup kita. Bejeng nomor situng. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ingat Bu, Kang. Kita itu tidak akan pernah menemukan falah kesuksesan dalam hidup selama tidak mendirikan salat. Hayya 'alas shalah dulu, dirikanlah salat. Dekatlah dulu dengan Allah, pasti akan ada falah, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan dalam hidup kita. Pasti ketika kita na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika na'budu, ketika kita ibadah kepada Allah, pasti akan ada nasta'in, akan ada pertolongan Allah kepada kita. Tapi cari ngabak jauh dari Gusti Allah, ki Allah jauh pertolongannya kepada kita. Coba kita yakin dekat sama Allah. Sholatnya yang tidak istiqomah, ayo pulang dari pengajian ini niat saya akan istiqomah sholat berjamaah di masjid. Insya Allah, Allah akan menolong setiap permasalahan. Insya Allah, Allah akan menolong dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Mungkin terus pohon ini Python masih cukup jauh. Saya masih tinggal dua tempat. Mantir notota, tak notota boleh boleh kanya gula nuntut ya kanya. Ini pun setengah sanga. Tiga perjalanan ke Python ini 1:30 mungkin ngisi di sana. Sudah tempat insyaallah cukup di sana mungkin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang barokah. Intinya Bu, Bapak semuanya, ayo kita harus dalam berislam dan beragama, iman jadikan nomor satu, akal jadikan nomor dua. Insyaallah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan berkahnya pengajian ini, RT ini, desa kelurahan ini mudah-mudahan dijauhkan dari balak musibahnya Allah, amin. Mudah-mudahan hajat dunia akhirat kita dikabulkan semua oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma tawil amarana fi ta'atika, ya Allah panjangkan umur kami selalu dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Wa nawwir qulubana, berikan cahaya pada hati kami ya Allah. Hati kami penuh dengan kegelapan dosa, terangi tiap sudut hati kami dengan maghfirahmu ya Allah. Waghfir dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Setiap saat kami melakukan dosa, tapi kami yakin maghfiratuka awsa'u min dunubina, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami belum mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami belum mampu menjadikan orang tua kami selalu bahagia di dunia. Hari ini, malam ini ya Allah, saya berdoa kepadamu, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami orang yang menjadi orang penduduk surgamu ya Allah. Karena surga tak akan indah menurut kami tanpa ada kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma qdi hawaijana ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajatid dunya bin maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah. Allahumma barik auladana wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Ya Allah, berikan keberkahanmu kepada putra-putri kami ya Allah.
kepada anak-anak kami ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari perzinaan, jauhkan mereka dari pergaulan bebas. Jagalah mereka ya Allah, jagalah putra-putri kami ya Allah, karena putra-putri kami adalah investasi akhirat kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang lembut hatinya, yang bagus akhlaknya. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang salihin, salihat, yang bisa ditiaki kurrota ayun bang acelepan dek orang sepoduan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam barakatil Fatiha. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.